Tuh. Ayo teman-teman di check out, teman-teman jangan sampai kehabisan. Tutup ya. Ya. Ayo teman-teman 500 gramnya udah ada teman-teman, buruan di check out. Ayo teman-teman. Silakan ya. Mau dipilih yang mana? Ini ada 500 gram nih, dia yang kalian cari kemarin pada minta 1 kilo. Nah, kita ngadain yang 500 gram nih. Bisa dibawa kemana-mana. Tuh, ada ziplocknya. Apalagi mau puasa ya, Bib? Iya, buka puasa, ya jangan yang pedas dulu. Makan dulu sedikit, baru makan sambal ada. Betul. Ini enak nih, di sahur apalagi. Bisa makan ini juga sama nasi. Wah, cocok deh. Mantul, apalagi buat itu ya, isi toples ya, Bib? Mau lebaran nih. Isi toples, lebaran bisa juga. Lebaran, guys. Soalnya banyak orang-orang di kayak kemarin dari orang Surabaya ngomong, mereka nyobain ini, mereka tuh nggak tahu ini apaan. Pas di mereka rasa, oh ternyata ini bakso goreng gitu. Mereka di daerah mereka tuh nggak ada ternyata, dan ya jadi enak banget gitu. Surabaya nggak ada apanya, basreng bisa. Oh, kapan kemarin nih kemarin dicobain? Iya, ternyata suka dia karena di Surabaya nggak ada, nggak nemu gitu. Tuh teman-teman, kita udah adain yang 500 gram nih. Buat teman-teman yang mau 500 gramnya kapan kak? Udah kita adain, jadi tunggu apa lagi? Buruan di check out di Keranjang Kuning. Karena promonya tuh cuma ada di live, Bib. Gitu. Promo cuma ada di live gitu teman-teman. Betul. Ayolah, langsung kita langsung check out. Nih promo juga ada di live. Ayo, ini berapa kak jadi kak? Dari 60? Di lagi diskon dan dari 65. Belum ada promonya. Tadi 60 sih. Tungguin teman-teman. Oh, kadang-kadang jadi 60, makanya kalian harus tunggu. Siapa cepat dia dapat. Terus kita juga masih ada juga yang ini teman-teman, yang 100 gram tuh, Bib. 100 gram yang kecil. Ini. Nah, tuh, 100 gram juga masih ada. Kalau kalian mungkin ada yang belum cocok rasanya, maksudnya mau nyobain semua rasa, yang 100 gram dulu nih teman-teman cobain. Nanti kalau udah senang sama satu rasa, bisa nyobain yang 500 gram gitu. Betul. Kan ini perbedaannya lumayan teman-teman. 100 kali 5 aja gitu tuh. Kan jadinya 500 gram kayak gini gedenya. Ayo teman-teman yang udah check out boleh komen-komen di bawah tuh, udah check out berapa biar kita baca-baca juga tuh. 100 gram harganya di normal 15.000 ya kakak, tapi sekarang kita lagi promo nih 11.000-an aja itu. 11.000-an aja teman-teman, buruan digercepin. Ribu, murah tuh. Waduh. Tuh banyak banget dari tadi, Bib. Terus aku bilang kan, ya 20.000 lah tep-tep. Udah kak, udah 20. 50 lah. Cepet banget sumpah. Ya udah 100 dah aku gitu. Iya, kalau pencet-pencet gitu. Makin banyak kayak masuk peringkat gitu loh akun kita. Oh, tuh deh. Peringkat. Oh, jadi harus pencet-pencet gitu. Di tep-tep ini loh yang like ini loh, Bib. Tuh. Bisa kali sampai 1M. Tadi kamu 12,2. M. Iya. Wah, wow, udah masuk nih, tuh. Udah masuk tuh. Keren tuh. Tuh. Semangat ye, live-nya siap. Ayo kita semangat. Semangat dong. Ayo teman-teman yang udah check out boleh komen-komen di bawah, udah check out berapa dan varian apa aja ya teman-teman. Tuh, ini dia nih. Ayo cepet nih 500 gram nih. Baru ini, benar-benar fresh baru. Tuh. Kurang aja. Ini loh, bumbunya banyak tuh tuh. Tuh, yang daun jeruk itu, Bib. Bisa ini bisa di gini-gini lah. Sisa bumbunya bisa jadi ini tau, masukin di nasi. Ya ampun, pakai Indomie enak banget. Iya. Kamu mau Indomie yang masakin deh? Sekarang. Boleh tuh. Kalau lagi sakit perut. Oh iya. Sigma dulu, Bib, kata Kamil. Aku udah CO3, sekarang otw ke rumah. Masya Allah. Emang harus Sigma dulu. Kalau ada 1M yang like. Wih, boleh. 1M guys. Sigma alui. Gimana emang Sigma? Oh. Nah, itu bukan Sigma. Apa? Itu namanya. Mas Sigma ngapain sih? Cat. Apa sih? Perempuan kurang paham. Mulet enggak? Itu ini banget soalnya. Ada yang ngirim aku. Astagfirullahaladzim. Si Awi lagi gatel. Apaan? Itu. Awi lagi gatel. Ya gatel itu kemarin, ada nyangkut di sini. Nyangkut apaan? Gak tau binatang atau apa, semut tuh. Kenapa? Gatel, makanya ini nanti ngerapin teman-teman. Iya, udah buat orang begitu deh, nyamuk. Iya, nyamuk kali. Oh, segini loh. Wow. Jadi shape. Gue udah 200.000 tuh deh. An 1M katanya mau Sigma. Bisa kali. Jangan deh, jangan. Kayak ntar beneran lagi. Ayo teman-teman. 50 juta deh, 50 juta. Kerit, katanya berotot jempol aku, Kak. Berotot. Jempol aku masih gini. Wah. Angkat sebelah.
Ayo teman-teman yang udah cekot boleh dong komen-komen di bawah cekot apa aja nih buruan. Rasanya ada banyak, ada 6 teman-teman. Jadi untuk basreng ada 4 rasa, ada 5 rasa. 4 rasa, yang kari, yang original ini daun jeruk, juga kesukaan Mama Awi sama kesukaan Anissa juga, Mama Mina. Karena ini enggak pedas teman-teman kalau yang original daun jeruk. Terus ada juga rendang di manis. Ya ini juga kesukaan Awi. Ada juga kari, enak juga, mantep pokoknya. Yang agak pedes nih, ini pedes. Lalu juga ada pedes daun jeruk, juga pedes. Pecinta pedes, ayo. Pedes daun jeruk nih pas banget. Bumbunya juga gak nanggung-nanggung. Kalian bisa lihat. Tuh. Dengan harga segini, bumbunya masih bisa dipakai teman-teman. Full. Angin. Terus juga ada makaroni. Tuh, makaroni cikro. Tapi untuk yang 500 gram gak ada harga ya? Belum, basreng dulu kita. Basreng dulu ya teman-teman. Ini tuh. Dia. Tuh, ini kriuk. Yang makaroninya kriuk-kriuk ya, ini kering. Lalu juga ada makaroni yang cikro. Cikro teman-teman. Tinggal dipilih seleranya mau yang mana. Yang suka pedes boleh. Mau 500 gram udah cocok rasanya 500 gram. Tapi kalau kalian mau nyoba rasanya yang lain semuanya, bisa kalian pesen satu-satu nih 100 gram kecil kan. Tapi ini kecil-kecil begini juga ada ziplocknya teman-teman. Tuh. Jadi kalau nggak habis bisa ditutup ya, Bib. Bener, gak disemutin. Ya, oh. Paling penting tuh makanan-makanan cemilan sekarang kan susah tuh habis digunting, wah kita masa ngikat lagi pakai karet atau pakai apa, jangan lah. Ini udah ada ziplocknya, enak tuh. Apa tuh mana ini? Udah ceko 3 etalase 1 dapat harganya murah banget cuma 78.000. Wih, bayangin. Masya itu yang Allah. 100 gram ya? Etalase 3 iya 100 gram. 100 gram tuh. 78.000 berarti itu ongkirnya ya emang ya. Teman-teman tenang aja, buat yang terkendala ongkir mahal bisa klaim voucher subsidi ongkir kita. Itu bisa dapat potongan ongkir yang lumayan. Gitu teman-teman, buruan cekot. Cobain juga nih yang 500 gram guys. Jadi kalian tuh harus nyetok juga di rumah. Spill etalase nomor 4. Etalase nomor 4 nih, Bib, yang apa? Varian rendang yang 100 gram. 100 gram rendang. 100 gram. Ini Bib. Ini dia. Oke, ini dia 100 gram varian rendang. Tuh. Ini lebih manis ya teman-teman. Emang rasa rendang, tapi dia nggak pedes gitu. Jadi kalau pun ada pedes, nggak pedes sih sebenarnya ini. Nggak pedes sama sekali. Manis manis. Enak banget teman-teman. Dipakai nasi hangat aja enak banget. Ya, ini cocok buat kalian yang nggak suka pedes, ya karena emang varian ini sama varian yang ini nih daun jeruk, yang original daun jeruk itu nggak pedes. Gitu. Nah, ini enak. Buat anak kecil cocok banget. Aku udah check out, 500 gram 3. 500 gram 3. Mantap. Berarti 1 kilo. 1 kilo setengah. Ke Batam, dia orang Batam. Wih. Katanya mau ke Batam, Bib. Batam tuh di mana? Batam. Jauh, atas. Ya, dekat Malaysia, dekat Singapura. Iya, dekat Singapura, nyebrang Singapura. Naik kapal dong. Belum ke Batam sih, teman-teman. Mudah-mudahan nanti ke sana. Doain, guys. Ayo, guys, di check out yang 500 gram dan yang 100 gramnya. Ayo. Buruan di check out makaroni yang 500 gramnya ada enggak, Mas Agus? Saya bukan Agus, saya Awi. Berapa tadi kak katanya? Yang makaroni 500 gram. 500 gram ya, ini ada di depan kita ini 500 gram. Tapi kalau yang 1 kilo belum ada teman-teman. Belum. Ya, kebalik nggak sih? Apa? Kan dia nanya 500 gram makaroni, ya. Belum. Belum ada. Oh makaroni belum? Belum. Iya. Oh iya makaroni belum. Belum, baru basreng aja. Belum. Kita di 100 gram aja dulu guys makaroninya. Nah, teman-teman, saya sedang berpikir mana-mana. Sudah begitu sama. Caper yuk dengan check out, betul banget. Yang check out nanti kita notif. Ya jempolku berotot. Ya Allah. Maaf ya. Enggak mampu kayaknya 1M. Udah 400 yang nonton. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo dong. Alhamdulillah sudah sehat teman-teman. Makanya ini lagi di sudah ada ini. Betul banget. Habis makan ini basreng belum sehat. Sakit perut kemarin dia. Makan yang geprek bertiga kan. Iya, gara-gara makan geprek. Akunya sehat, Amina sama dia kagak baik-baik aja. Makan sambil hijau. Toilet gantian. Pedes banget dong. Iya. Mau pedes, Dek? Yang sama sambil hijau. Iya. Daripada merah. Enggak pedes sih sebenarnya, cuman kayak aneh aja kali ya waktu itu. Iya, lagi enggak bersih kali. Aku udah check out 20, Kakak. Masya Allah. Ini kari enak tau. Bikin ngemil terus. Di mix pakai apa aja enak, Bib? Yang mana? Semuanya rasa, yeah. Semua rasa ya. Semua rasa sih kalau basreng itu cocok sama yang kuah-kuah. Kalaupun nasi yang anget-anget tuh. Tapi Indomie tau. Indomie enak banget. Tapi kalau lagi gak sakit perut sih, Awi lagi mau Indomie sih teman sekarang. Jangan dulu deh Indomie. Lagi gak dulu. Pakai bakso juga enak, Bib. Bakso enak. Tuh bayangin. Aduh.
bakso pernah habis sekali. Mie kuah juga pernah sekali. Terus rendang waktu kemarin tuh, itu dari Medan. Ayo beli rendang. Terus campur sama ini yang bahasanya rasa rendang juga. Nyambung aja sih. Enak. Pokoknya mau di mix and match pakai apa aja tuh enak banget, teman-teman. Kalaupun mau cemilan juga tetap enak gitu. Nyemil-nyemil tanpa ada nasi apa enak. Diam kok Kamil. Apa nih? Ada Kak Kamil. Teman sejati bestinya Kak Sabil. Asli. Besti Sabil dan Arok. Kak Sabil itu tuh, Kak Sabil kesepian katanya Kak Kamil. Waduh. Nah, ya. Cie Kamil. Bestinya. Besti sejati itu. Aku goyang ya. Mau rapat dulu. Bye-bye, Teti. Bye-bye, ntar kesini lagi paling gampang. Di antara sama itu, Bang Sabil. Ya kali, ntar aku minta. Bye-bye. Semangat. Love you. Love you. Ini dia teman-teman. Ayo cepat, ayo diborong-borong. Kalian mau yang mana aja silahkan. Tuh. Ya 500 gram diskon dong. Diskon. Sabar guys. Mana Teh? Tunggu ya. Pokoknya tap-tap dulu guys, dicek-cek dulu. Aduh, capek mencet mulu katanya. Gak apa-apa, ntar pelan-pelan bengkak tangan kalian sebelah doang tuh. Ayo teman-teman, semangat. Basrengnya masih dikemas katanya. Iya, masih dikemas ya. Tunggu ya teman-teman. Paketku udah belum datang. Gak sabar. Alhamdulillah, ditunggu ya teman-teman. Tergantung kurirnya sih. Iya nih, tunggu ya teman-teman. Kalau kurirnya lagi semangat, sampainya cepat. Masih di packing ya, Bib, paketnya. Oh iya. Tergantung daerah juga sih, karena daerah ada juga yang daerah yang agak sulit untuk apa ya, dipercepat sama kurirnya itu. Ada yang juga ada tuh katanya, aku ini kurirnya kesesat, Bib, katanya. Bukan, iya. Emang enggak ini sih teman-teman, kadang-kadang setiap daerah beda-beda ya. Betul, lagi mode Cinderella guys. Wih, Basrengku gak jalan-jalan. Waduh, gak bisa jalan dia Basrengku. Sabar. Pengen check out belum gajian. Gimana tuh, pengen Bib? Pengen check out belum gajian. Ya sudah, gajian dulu gak masalah. Nabung dulu guys. Dimasukin dulu ke keranjang kuning. Ini yang lagi murah banget nih teman-teman. Ayo dong, 11.000 ini tuh. Bayangin tuh. Masa harus nunggu gajian dulu 11.000 ini? 11.000 aja guys. Kalau yang 100 gram, ya kalian nabung dulu ya teman-teman ya. Betul. Ini kalau kalian udah senang sama satu rasa, ini 100 gram cocok banget. Gede soalnya tuh. Bisa jadi barbel juga kok. Gabungnya jadi dua nih. Tuh guys. Lumayan tuh beratnya guys. Pergi nih. Awi jaga kesehatan. Makasih. Kamu perhatian sekali. Terima kasih banyak. Tapi udah kuah ke Palembang belum, Bib? Palembang? Belum. Palembang biasanya gitu doang, datang ke rumah saudara sono. Di Pelaju. Iya, itu kan komplek Asegap kan. Sering aku kesana. Oh gitu? Aku kan orang Palembang. Oh, temenku Arab iya. Semua. Di kampung komplek Asegap. Komplek Asegap. Sungai Musi. Itu kan ada PT sih, itu PT-nya namanya Ali Asegap kan. Oh iya? Tapi bukan PT Alwi. Bukan padahal. Jadi itu emang PT dulu, PT keluarga situ, Es Batu kan? Es Batu. PT-nya namanya Ali Asegap. Tapi bukan punya Habib. Punya Habib Ali bin Syekh itu. Kok bisa ya Ali Asegap? Buyutnya Ali dari nenek. Jatuhnya ya buyutnya Ali, buyut. Tapi udah lama gak ke Palembang? Baru tahun kemarin. Tahun ini belum. Belum teman-teman. Spill etalase nomor 7. Eh ya Allah kebencet. Etalase nomor 7. Makaroni ini, makaroni kriuk, Bib. Kriuk. Iya, makaroni kriuk. Yang garing ini. Ini makaroni. Tuh. Untuk kalian yang apa pengen nyari makaroni di sini aja. Harganya lagi murah. Oke. 11.000-an. 11.000-an. Ayo, ini dia yang kriuk, ini yang cikro. Tinggal pilih sebenarnya, kalian lebih suka yang kriuk. Ini yang kriuk, ini yang cikro. Wih, dapat topi tuh. Wah, saya ada kumisnya. Tuh kan, ini yang kriuk nih teman-teman. Ini 100 gram, tapi belum ada yang 500 gram. Jadi tunggu aja. Tapi kalau kalian pengen buru-buru, wah pengen yang ini, ya udah silahkan boleh. Spill yang paling pedas, Bib. Paling pedas.
pedas itu ada dua ya. Kari sama PDJ, pedas daun jeruk. Ini dia. Ini yang varian 500 gramnya. Ada yang 100 gram, teman-teman. Ini contohnya aja. Ini yang kari. Bisa kalian lihat warnanya ya. Warnanya emang kayak kari, kuning-kuning begitu. Warna yang kuning. Kalau yang ini itu yang pedas daun jeruk. Tuh. Emang agak merah karena dia yang paling pedas, sama kayak kari nih, dua-duanya pedas. Nah, bawahnya seperti ini. Ada bumbunya, bisa kalian kumpulin, taruh di nasi kata Kak Eca tadi. Enak banget teman-teman. Tuh dia ini juga. Tuh. Kelihatan ya biji cabenya ada di sini. Tuh udah daun jeruknya banyak banget tuh, Bib. Yang ini gitu. Ini daun jeruk. Tuh. Kalau ini kan kari ya. Tuh. Bisa kalian pilih aja langsung. Dua-duanya pedas. Wih, ada nenek Kian Santang tuh. Siapa tuh? Oh iya, kan ada yang ngefans tuh neneknya pas Habib masih di Kian Santang tuh. Nenek. Dia ada yang nonton, neneknya tuh ngefans sama Kian Santang dari dulu. Dia sampai nyebut nama anaknya tuh yang apa? Prabu Lingga tuh capek. Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi. Oh. Nyebut anaknya sendiri Prabu Siliwangi. Gitu. Oh iya, tadi ada yang nanya juga, Bib, buat hampers lebaran, basrengnya ada nggak? Boleh, nanti kita adain ya. Hmm. Nanti bakal kita adain. Nanti udah pas Ramadan ya. Tunggu aja teman-teman. Mungkin hampersnya apa? Nanti kita buat sebagus mungkin nanti. Semeriah ya. Mungkin pastinya ya teman-teman ya. Temanya basreng Sunda Lada pastinya. Kita tidak tahu nih gimana konsep buat bulan puasa nanti. Karena ini logonya, mungkin logonya gara-gara ada apinya, ntar kita gambar jadi api gitu kan. Hampersnya gitu, tasnya api gitu. Betul. Dikira orang apa ya? Kayak borongsai, merah-merah semua. Apa tuh? Dikira orang mau bawa kompor apa-apa gitu kan. Kasih gambar begini, api gitu kan. Kak Eca, aku borong, tapi yang nganternya Alwi langsung ya. Duh. Aduh, kemana dulu tuh? Kemana itu? Nanti ke Batam lagi. Ke Batam bawa basreng doang gitu. Oh, tapi dalam waktu dekat ini belum ke Batam? Belum, kita belum ke Batam teman-teman. Paling waktu dekat ini bakal ke Riau nih, Maret. Wow, yang ke Pasir itu kemana? Ke UIN ya, kampus. UIN. Saya mau ngampus dulu. Yes. Asik. Kecondet. Kecondet. Itu. Cuma rumah Suhel ya? Suhel udah gak dicondet. Udah pindah. Kau tau Suhel? Tahu lah. Oh, dia enggak dicondet deh. Dia tadinya orang Krukut. Itu pindah, guys. Tapi kayaknya sekarang di mana dia? Rumahnya kan di Krukut deh sekarang. Di daerah sono lah dia. Kayak otista atau di mana gitu. Di Arab juga ya? Arab, ya, lebih Arab dari Awi nih. Orang dia mainnya sering dicondet. Teman-temannya condet semua. Dulu Awi tinggal dicondet dulu banget. Iya. Dulu banget. Sebelum banyak disini. Parfum tuh di sono. Epi parfum. Rajin minyak wangi. Asli. Apa tuh? Ayo teman-teman, nih kalian pada nanya minta yang lebih gede dari 100 gram, tapi kalian gak cekot-cekot yang 500 gram. Gimana ini? Tuh gimana itu? Rugi dong. Yang benar aja. Ayo teman-teman. Ayo guys, dicekot yang 500 gramnya. 500 gram. Tuh. Bisa makan. Tapi kalau Ana ya, 500 gram ini Ana bisa beli 3 sih kalau buat makan. Karena sehari ini Ana bisa ngabis sih segini. Sebungkus satu hari ya? Bisa sih. Gak terasa tau makan basreng tuh. Enak guys, pengen ngemil lagi. Dikit. Apalagi kalau lagi nonton film di rumah. Nonton apa, misal anime gitu kan. Kalian pecinta anime, makan ini habis langsung. Ayo, wibu-wibu berkumpul. Wibu ya? Saya bukan. Tapi akhir-akhir ini sering nonton apa? Anime. Tapi saya bukan wibu. Gak cinta sama anime, tapi saya suka. Suka anime. Aja guys, keto. Lagi suka nonton namanya MFG. Tentang mobil balap. Kayaknya mau berpindah ke mobil nih, Mang Ijo. Dulu Awi pecinta mobil emang. Waktu kecil tuh suka banget mobil. Semua Awi tahu mesinnya apa, namanya ininya apa, ininya ini bla 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 bla, rangkanya apa, Awi tahu semua. Sekarang udah berpindah ke motor. Ke motor, guys. Tapi udah jarang ya sekarang. Udah jarang. Sekarang suka lagi mobil ya. Ya begitulah. Mobil apa emang impiannya, Beb? Saya. Mm-mm. Saya impiannya mobil 2 pintu. Oh iya itu, carry. Pick up. 2 pintu. Mau jadi gosen, guys. Pengen 2 pintu kan.
dua pintu nggak usah supercar, carry dua pintu keren, wah tinggal ceperin ya kan, pakai anduk di leher, kenalpot ini kenalpot yang suara itu loh, suara apa yang suaranya kayak suara serigala itu, kan ada tuh kan, keren di jalan tol tuh ada gitu, keren tuh. Kalau motor itu embert, kalau mobil tuh apa itu namanya? Motor ber. Iya. Ayo guys, dicekot 500 gramnya. Ye, mau ke Riau Habib. Siap, ya, insya Allah kita akan ke Riau. Tungguin aja teman-teman. Saya mau ngapus dulu ya. Jadi orang pintar dulu sebentar. Wih, kata Kak Echa nanti jualan pas puasa pakai beduk masjid. Waduh. Bukan dong, temanya pakai gamis, baju muslim. Beduk, kita taruh di sini ntar beduknya. Iya. Nimpa kepala gue dong. Kapan ke Kalimantan? Tidak tahu. Doakan saja teman-teman. Iya, teman-teman Kalimantan. Iya, betul banget. Memang cukup jauh Kalimantan. Kemarin ke Pemalang naik mobil, Bib. Iya, mobil. Nanti ada ke Cilacap kalau enggak salah tanggal berapa tuh Cilacap. Cilacap tuh, guys. 29 lupa. Bentar lagi dong. Jauh tuh kayak Cilacap. Udah masuk ke Jawa Barat ya? Enggak dong, Jawa Tengah. Masih, oh Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Oh iya, Cilacap. Jawa Tengah nggak usah, Cilacap. Memang awalnya kira Jawa Tengah, apa, Jawa Barat itu? Cilacap kan? Cilacap. Ayo guys, dicekot guys. Ya, Jawa Tengah. Ayo, dicekot yang 500 gram nih. Lagi anget-anget nih. Betul banget, teman-teman. Mantep. Kita udah kirim ke Bangkok kemarin guys. Ada juga ke Malaysia. Oh ya, kemarin ada juga itu ke Hong Kong, Bib. Hong Kong. Tuh bayangin, pasti amanah teman-teman. Orang udah kekirim tuh ke Hong Kong, ke Bangkok tuh bayangin. Tuh. Orang sananya pada suka. Salam. Orang Indonesia kok enggak suka? Ayo dong dicek teman-teman. Oh, apa itu? Iya. Ada varian-varian rasa yang bisa kalian pilih. Ayo. Kalau Palembang, Palembang. Kalau ke Sumsel, Palembang aja, Bib. Atau pernah ke mana? Pernah dulu ke Jambi, dulu pernah ke itu buat Sumsel ya? Jambi, iya masuk Sumsel. Sumsel. Jambi terus Lampung tuh cuma lewat doang. Palembang. Batu Raja belum. Hah? Batu Raja belum. Batu Raja belum. Riau udah. Aceh belum. Terus ya gitu aja. Tapi Jambi jauh-jauh tuh. Jauh. Gak tahu daerah-daerahnya. Tapi kurang paham waktu itu, cuman jauh-jauh lumayan. Iya, yeah, teman-teman. Tuh, Pagar Alam juga bagus, Bib. Di Sumsel. Dia tuh kebun teh gitu, banyak kebun teh. Boleh deh, kawan-kawan. Dingin tempatnya. Refreshing ya. Tuh, kayak Bandung. Refreshing mulu, kapan kerjanya gitu. Sleep ribet terus. Ayo teman-teman, di check out, ditunggu. Check out, ayo check out. Amina kemana? Amina lagi di rumah. Dia habis sekolah, habis ujian. Habis ujian, guys. Capek dia. Udah selesai. Apanya? Ujian? Ujiannya. Belum. Belum masih ya? Sekolah, homeschooling apa? Amina enggak? Enggak. Sekolah biasa. Habib. Di sekolah apa? Kayak SDIT gitu. Kapan ke Condet? Kagak tahu, guys. Condet mulu deket, ya Allah. Tinggal nyebrang. Condet semuanya. Apa nih? Echa keluarkan surat. Jangan dong, Kak Muti. Pantun dong, Bib. Pantun. Oh, ada baru buat nyiapin pantun. Ntar dulu. Nah, Kakak silakan lanjut dulu. Oke. Bikin lebih pedes lagi. Bikin apa tuh? Bikin lebih pedes lagi. Pedes daun jeruk enggak pedes di aku. Iya, nanti kita bikin pedes-pedes banget ya. Tapi jangan dong, nanti kamu sakit perut. Mikir, guys. Kebalik papan kapan? Kalian kalau nanya kapan ke Surabaya, kapan ke Bali, kapan ke sini, tunggu aja. Suruh pemerintah kalian itu undang Habib, Habib pasti datang. Kalau tidak diundang, dia tidak datang. Begitu teman-teman. Salam dari Malaysia. Halo Malaysia. Ayo teman-teman. Caper, pak capernya dengan check out. Bertapa, Bib. Harus begini mikirin, baru muncul. Mikir keras guys, demi sebuah pantun. Buruan teman-teman di check out 500 gramnya. Ayo, buruan. Mikir dulu baru pantun. Dapat nih. Jalan-jalan ke Cibarusah. Cakep. Jalan, enggak ulang. Jalan-jalan ke Cibarusah. Cakep. Ketemu sama rusa. Ya, cakep. Cakep, gitu, oh yeay, cakep. Kalau pengen cemilan yang enak dan berasa, ya di Sunda ada. Asik. Nyambung sih? Enggak nyambung.
Udahlah, gitulah pokoknya ya. Wih, mantep banget teman-teman. Jangan lupa jadikan caption teman-teman ya kalau udah check out. Buruan teman-teman di check out. Asik. Yeah. Belum pantun aja udah cakep. Cakep gitu teman-teman. Ayo, aduh siapa nih? Ah, beli ah. Ah, mau beli ah. Oke. Okay. Beli basrengnya ah. Bawa basreng enggak nanti ke Riau, Bib? Bawa dong, kita bawa nanti ya. Tuh. Buat nyemil-nyemil. Betul banget. Nanti kalau teman-teman yang di Riau juga kalau mau datang ke Dakwah Habib, bawa Sunda Lada juga. Hmm. Makan bareng kan, Bib? Iya, benar. Kemarin Abi ketemu sama orang di acara, terus ada yang nyobain Sunda Lada katanya. Tuh. Enak kata dia. Wis. Itu sebuah kebanggaan, Masya Allah. Bersyukur sekali kita ya. Alhamdulillah. Tuh, teman-teman. Cocok berarti rasanya ya. Alhamdulillah. Ayo teman-teman, yang pengen nyobain langsung aja check out ya. Buruan teman-teman yang mau samaan variannya sama Habib itu ada di Pedas Daun Jeruk, Amina ada di Original. Mama? Original. Original juga teman-teman. Abi ini ya, kari ya? Abi enggak suka pedas. Ya sama kayak gini, Abi enggak pedas ya. Kalau aku sama berarti suka yang pedas gitu. Salah berarti teman-teman, Abi tidak suka pedas. Original dan rendang mungkin ya. Ya, kalau kari Ali suka, ini daun jeruk juga suka, rendang juga suka. Suka semua teman-teman. Suka semua. Anissa suka cikro. Cikro, mantap banget. Paket aku udah sampai Kak Eca. Wow, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jadi kalau udah sampai di apa? Di bib testimoni. Di review. Review ya. Yeah. Kasih ulasan testimoni. Habis pakai skincare ya. Di review, kasih ulasan, jangan lupa bintangnya, mention sundalada.id. Begitu teman-teman. Pasti bintang 5 kalau bagus. Betul, pasti dong bagus. Pasti ya 5 ya. Jangan kasih 3 tapi sebenarnya bagus. Gitu yeah. Kan ada yang gitu tuh. Bingung kan jadinya? Bintang 3 tapi aman, enak rasanya. Jadi apa yang salah dengan bintang 3 gitu? Harusnya 5. Gitu teman-teman. Apalagi ini, mau kuliah di mana, Bib? Saya pengen kuliah, nggak kuliah sih teman-teman, itu bercanda tadi tuh. Karena emang ada acara di UIN kalau nggak salah, di sana UIN sana. UIN, gitu. UIN Riau. Jadi ya udah, ya sekarang aja ngampus gitu bahasanya gitu. Dakwa guys di Riaunya di UIN itu, ngisi acara ya Bib ya? Iya, bukan kuliah. Mudah-mudahan lancarin ya, mudah-mudahan dipermudah. Amin, amin, amin. Nih dia nih, belakang UIN 500 gram. Iya. Baru kan ini ya? Baru di... itu supply. Ini baru nih juga tahun expire masih. Iya, bulan 8. Selama. Bulan 8, guys. 8. Jadi sampai lebaran, dua kali lebaran pun masih bisa, teman-teman. Yoi, ya langsung kan? Digas ke. April Idul Fitri. Idul Adha bulan berapa? Bulan 5 atau bulan 6? Atau bulan 7. Tuh, masih masih panjang, teman-teman. Jadi mau stok sebanyak-banyaknya teman-teman tuh bisa banget buat bulan puasa nih. Buat berbuka, buat sahur, buat nyemilin Sunda Lada. Atau abis tarawih juga mantep banget teman-teman. Tapi jangan bawa ke masjid ya teman-teman. Sholat ya. Abis itu juga buat lebaran, isi toples nih buruan teman-teman. Buat ibu-ibu nih. Bu, beli basrengnya bu. Buruan bu, isi toplesnya bu. Daripada beli-beli yang lain, basreng aja gitu teman-teman ya. Ada acara misalkan kalian pengen ngasih ini juga bisa teman-teman. Betul ya. Masukin ke dalam apa sih namanya kak? Yang biasanya kalau besek-besek yang mau dikasih-kasih itu kan ada ya? Apa ya? Kalau acara biasanya tuh ada kayak semacam hadiah-hadiah tuh pokoknya lah. Bungkusan gitu. Iya, yeah, bisa nih teman-teman. Betul banget. Gram ini, kecil ya. Tuh. Karena praktis. Kalau pengen lebih gede, ini ada 500 gram. Betul banget teman-teman. Ukurannya kayak ukuran ini, minyak goreng. Minyak, kayak minyak goreng teman-teman. Tapi kalau kalian mau nonton pas Habib dakwah kan, dia membawa yang 500 gram nih. Jangan lah, kalian mau gini kayak bawa minyak goreng. Kayak nonton bioskop kalian, gede banget. Yang ini aja guys, yang 100 gram. Lebih ringan, friendly lah packagingnya gitu. Apalagi teman-teman, mau tanya apa lagi? Ayo gaskan, mau apa lagi? Tanya dong tentang Sunda Lada dong. Bentar, ayo teman-teman yang mau check out, buruan di check out. Promonya ada gak? Ada dong promonya teman-teman. Tuh, wow, Bib 55 aja Bib yang 500 gram.
Buruan teman-teman dicekot yang 500 gram harganya lagi diskon teman-teman. 15 menit lagi, 15 menit lagi harganya cuma 55.000 aja teman-teman. 55.000 aja teman-teman. Buruan dicekot. Mantap. Gaskan, ayo teman-teman. Ini dia 500 gram. Itu udah berapa ya teman-teman? Banyak 600 ya. Lagi diskon nih yang lima ini, 55. Dari 65. Dari 65 jadi 55. Tuh, ayo gaskan teman-teman. Gaskan. Ayo. Ada lagunya ya, tapi saya tidak pakai lagu itu dulu. Jadi pakai ini aja. Ayo, gaskan. Mantap. Oke, kita lihat nih. Ali pengen nonton Sunda Lada di sini. Sunda Lada. Kalau enggak gift nanti sudah ada dari mari. Wih. Yeah. Oh iya, ini ada wajah Ali itu teman-teman. Mirroring. Ayo teman-teman buruan di check out. Beb udah check out 10, masya Allah. Bilang terima kasih Beb. Makasih. Makasih teman-teman. Udah banyak yang check out nih. Alhamdulillah. Ayo, kita check out sebelum maghrib ya teman-teman. Buruan teman-teman. Mau pergi lagi ya? Maghrib. Abis maghrib lo lagi? Abis maghrib lanjut gak? Iya, sampai jam 7. Kakak lanjut tuh, Kak Eca lanjut ya teman-teman. Iya, Habib mau berkegiatan lain teman-teman. Tuh, wow. Panggil mutiku. Aduh, maaf tidak ya. Sorry. Sorry ya. Jangan dulu teman-teman. Bahaya. Ntar dipotong, wah wow, oh, rame tuh. Modok. Kemarin aja udah banyak tuh konten. Ayo teman-teman di check out. Ayo. Bib paketku minggu sampai di Hong Kong. Wih, di Hong Kong Bib. Di Hong Kong mantap. Mantap. Kemana lagi nih? Ke Inggris kali ya, Amerika bisa banget teman-teman. Ayo teman-teman lagi promo tuh 55.000 aja teman-teman. Buruan di check out. Tunggu apa lagi? Ikan hiu makan apa tuh? Pantun lu. Makan tomat ya? Gak masuk akal, ikan hiu makan tomat. Tolong deh. Enggak, ikan hiu makan kiwi. I love you, Awi. Tuh, hiu. Gak masuk akal. Gak masuk akal, ikan hiu makan kiwi. Gak ada ceritanya. Hiu gak makan kiwi, guys. Iya, kiwi juga ada di daratan. Gimana caranya hiu bisa naik ke atas? Aduh, gak nyambung banget. Gak logika banget. Ya Allah, subhanazim. Ayo, guys. Baca Yasin, kenapa baca Yasin? Baca Yasin di ya? Panjang ya, baca Yasin. Menyala abangku, asik. Menyala abangku, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi ketarim, Bib. Amin, doain ya. Doain guys, teman-teman. Kiwinya dilempar ke laut. Makan, kiwi dilempar ke laut. Kiwi dilempar ke laut, tapi gimana cerita? Sehatik itu Bib, fanatik gitu. Itu. Iya. Telepon mulu Bib, gimana ini? Aduh, jangan ya teman-teman, jangan telepon Kak Eca adminnya, nggak boleh. Ya. Mau apa sih kalian ini? Kalian mau telepon mau ngapain coba? Iya, aku yang angkat, bukan Habib. Nge-lag katanya nge-lag. Enggak ah kayaknya. Enggak ah. Connectionnya? Udah lagi hujan kali teman-teman. Iya. Kalau enggak lagi ketutup awannya. Eh teman-teman, komen dong 500 gram di teman-teman berapa tuh? Karena setiap akun tuh beda-beda, Bib. Ada yang 38. Oh, kan? Mungkin dia rajin check out tuh, Bib. Iya, kalau rajin check out mungkin bisa lebih murah kali ya. Betul banget. Aku dapat itu ongkir kirim ke Playmon 2.000, Bib. 2.000. Wih, murah. Dari 47.000. Tuh bayangin, mungkin karena admin kali. Enggak dong. Kurang aja. Karena admin gratis. Gitu teman-teman. Di aku 5, wah murah banget. 33.000. Wih, keren. Ayo dong, check out sebanyak-banyaknya teman-teman. Ayo, 500 gram nih teman-teman. Kalau 2 bisa kalian dapat 1 kilo kan? 1 kilo. Yang kemarin banyak banget kan? Mana Bib, 1 kilonya? Udah ada. Kenapa sih nggak 1 kilo? Ya kan, banyak yang nanya begitu kan. Kenapa sih nanggung banget 500? Kenapa nggak 1 kilo? Karena kalau 1 kilo teman-teman, itu penutupnya nggak bisa dapat ziplock begini. Oh. Susah teman-teman. Ini kan ada ziplock tuh. Jadi sewaktu-waktu kalian udah nggak habis, misalkan setengah, mau nutup dulu itu gampang. Allahu akbar. Gak bisa guys ditutup. Nah kalau ini bisa tuh 500 gram itu dapat nih yang ziplock teman-teman. Nah tapi sebenarnya ini juga
bisa dibilang segini aja tuh udah termasuk apa ya? Ya praktis gitu, tetap praktis gitu. Jadi ya ini pas banget teman-teman. Kalau kalian pengen 1 kilo tinggal beli 2 ya. Betul jadi, banget. Tuh, ya. Apalagi lagi diskon nih. Nih, jadi 1 kilo segini. Oh, 1 kilo. Jadi barbel deh. Udah. Tuh, yang di atas tuh berat tuh. Nah, yang di atas ini kemarin yang Awi angkat tuh 5. Ini tuh kan yang kecil kan? Iya. Biarkan Awi yang mengangkat beban itu. Kostum apa? Customer jangan ya. Menyala abangku. Menyala abangku, masya Allah. Bos muda nih, senggol dong. Senggol dong. Ikutin Arab. Ayo guys. Kak Eca, tolong COD nggak bisa. COD nggak bisa, silahkan Kak Eca dicek. Bisa teman-teman, semua metode pembayaran itu bisa. Gak bisa COD, bisa bayar pakai GoPay, OVO, Dana, transfer bank, bisa bayar di Indomaret atau di Alfamart. Kalau masih kekeh mau COD, coba ganti akun deh teman-teman. Karena kadang tidak tersedia begitu ya teman-teman. Apa lagi teman-teman? Tanya-tanya lagi tentang Sunda Lada. Sunda Lada. Terus banyak banget tuh Bib yang nanya, kok gak full sih kak? Ah gimana tuh Bib? Ini takarannya udah 500 gram teman-teman ya. Karena ini mau pakai timbangan. Jadi di timbangan ini 500 gram segini teman-teman. Ya kalian bisa cek langsung lagi aja ya. Ini 500 gram gitu. Kita gak ini ya kak ya. Kita gak lebihin, gak kurangin. Gak lebihin dan gak kurangin. Pas teman-teman. Karena emang ininya apa sih namanya kak? Ininya? Packagingnya. Packagingnya emang besar teman-teman. Jadi emang kelihatannya kecil. Padahal ini padat. Kalau yang pegang ini padat. Diginiin tuh. Ini tuh. Gitu. Kan dia turun teman-teman tuh. Emang karena dia ngembang di bawah gitu. Numpuk di bawah. Jadi kelihatannya kayak kenapa dikit banget, kenapa gak full katanya tuh. Ini nih. Pas kok di 500 gram teman-teman bisa timbang sendiri nanti ya teman-teman. Ya. Kenapa namanya Sunda Lada? Pertanyaan ini selalu ditanyakan. Kenapa Sunda Lada, Bib? Kenapa Sunda Lada? Awi udah jawab banyak kali ya. Jadi emang Sunda Lada itu diambil dari apa ya? Dari apa ya? Oh, dari Sunda ya. Dari Sunda. Lada itu artinya dari Sunda, teman-teman. Maksudnya pedes gitu artinya. Jadi Sunda itu identik dengan yang makanan pedes bagi Awi ya. Karena emang sering ke Sunda, dari Sunda tuh makanan pasti ada sambelnya, ada cabenya gitu. Jadi, betul banget. Apa makanan Sunda lah, cemilan Sunda gitu, namanya Sunda Lada gitu. Gitu ya. Teman-teman. Agak belibet teman-teman udah ngantuk ini. Tumben saya ngantuk maghrib. Setan itu ya. Biep. Kurang tidur kak. Begadang. Kemarin pulang malam. Ikan hiu makan udah ikan kaya tomat itu, lagi. Ngantuk ya gara nggak ada Bang Sabil. Kalau ada Bang Sabil saya ngantuk kak. Karena nggak tahu tuh Sabil kenapa. Membawa aura ya, aura maghrib. Apa dia jin kali ya? Jin itu dia. Menyala bangku. Menyala. Oh menyala ini menyala ini Sunda Lada juga menyala saudara tuh ada gambarnya itu menyala. Tuh teman-teman, ayo teman-teman buruan di check out. Kapan lagi nih? Pokoknya dia nya kalau teman-teman nih join. Mana Habib kak? Nanya Habib mulu, Bib. Iya. Gimana wah, nih? Jangan gitu, kalian harus tanya admin juga. Kabarnya. Karena setiap hari kita live ini teman-teman. Kalian nggak mau menanyakan keadaanku? Kiatau. Yang paling enak varian apa, Bib? Paling enak varian semuanya enak teman-teman. Nggak ada yang paling enak, semuanya enak. Tapi tergantung selera ya. Tuh. Jadi. Kalian lebih suka yang mana? Lebih suka pedes? Apa lebih suka yang gurih doang? Nah kalau gurih ini di dua nih. Tuh. Ini manis, ini gurih. Ya, ini nggak pedes, ini juga nggak pedes. Tapi kalau mau yang pedes, ini ada dua. Gurih dan pedes. Ya, rasa daun jeruk, pedes daun jeruk, dan juga ada rasa kari ini pedes. Betul banget teman-teman. Nggak suka basreng, ada makaroninya. Makaroni yang garing. Kalau nggak suka yang garing, ada yang cikro kayak gini, yang oil. Lebih pedes guys. Nah kehebatan kelebihan dari Sunda Lada, cemilan di Sunda Lada ini teman-teman, dia tuh nggak berminyak ya. Betul. Jadi basrengnya itu minyaknya minim banget daripada yang lain. Soalnya Awi sering makan basreng, jadi Awi udah sering tuh nyobain basreng. Emang kebanyakan ya itu dia agak sedikit banyak minyaknya gitu. Jadi kadang kita makan tuh wah berminyak banget. Kalau ini nggak, kalian bisa nyobain sendiri karena ini prosesnya juga bersih. Juga nggak berminyak dan tentunya di pabrik.
Jadi emang udah ada ininya ya teman-teman, aturannya kayak begini gitu. Jadi nggak sembarangan lah. Gitu. Pabriknya mau tahu yang mana? Ada di video sebelumnya kan ya. Betul, cek aja di konten-konten kita ya teman-teman. Jadi yang udah follow tuh nyalain notifikasi live sama postingan, karena kita setiap harinya nih Bib ngeposting konten-konten gitu. Posting konten. Betul banget. Semangatin adminnya biar bikin konten banyak. Mantap. Pose Bib. Pose gimana? Nggak tahu, bikin jajan nih pasti ujung-ujungnya nih. Iya, suruh pose mulu leh. OTW beli dong, langsung check out payment ya teman-teman. Menyala abangku katanya, menyala. Menyala. Sama halnya kayak logo Sundalada nih, menyala banget teman-teman. Menyala tuh, ada api-apinya ini. Betul banget. Bib, konten baru Almond. Nanti ya, tunggu dulu ya. Mager ya, guys, mager. Tak perlu ditanya, Habib mager. Wih, dapat ongkir 4.000, murah banget, masya Allah. Said, kalau dakwah ke Purwakarta bawa Sundalada, belinya via offline ya. Siap. Boleh lah. Beli offline, bisa emang? Boleh. Saya kesana tapi ya. Iya. Tapi bayarannya lebih besar guys. Kagak, pesenin tiketnya ya. Betul banget. Tuh mau yang diantar langsung sama Habib, boleh banget. Jangan bayarin ya. Tiketnya. Jangan. Nenekku tidur nyenyak, wey. Wow. Ikan ras, apa tuh namanya? Kak Eca, itu yang baju hitam berapaan harganya? Hah? Kagak dijual! Oh, saya bukan baju hitam, sorry ya. Sorry ya, buta saya warna ya. Coklat, maaf coklat ya. Coklat ya, maaf ya. Jangan-jangan ada seseorang di sini baju hitam, siapa ya? Siapa ya? Seperti ini. Udah mana, udah maghrib lagi. Alwi minus nggak? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tajam guys. Tajam. Tajam, setajam silet. Sorry ya. Gak ada guys baju hitam, buta kalian ya. Kak Eca spill baju warna coklat. Oh. Ya ini yang tidak ada di etalase ya teman-teman. Ini pemilik Sundalada. Jadi buruan di check out Sundaladanya, bukan orangnya teman-teman. Begitu. Ayo teman-teman. Ayo. Sebelum maghrib, ayo. Dikit lagi maghrib. Satu menit lagi tuh. Belum. Selamat. Ayo teman-teman. Basreng, varian yang Awi suka, semuanya Awi suka. Ayo, kalian langsung check out. Di rumah aja udah habis. Sampai jam berapa Pip kesini? Awi, mbak ada Isya sih, udah berangkat sih kayaknya. Setelah Isya. Aduh, mau buat konten lagi ternyata, tanya-tanya Habib. Oh gitu, boleh. Dua boleh, pertanyaan. Bis maghrib deh ya, yeah. Bis salat. Bis maghrib. Mantap, ayo teman-teman di check out. Ini enak-enak rasanya, masya Allah. Ini ada basrengnya. Basreng ayo teman-teman, basreng ayo. Ini basrengnya lagi banyak, baru pada datang ya teman-teman. Ayo, jadi langsung aja. Menyala abangku, menyala. Kak Ica pose katanya, Kak Ica nya lagi ngecek sebentar ya. Guys. Mau krio bener, ada yang gak pedes, ini gak pedes. Dua ini gak pedes, rasa original daun jeruk, rasa rendang, ini gak pedes dua-duanya. Ini manis, ini gurih, ya yeah, kalian bisa pilih. Kalau mau yang pedes yang mana? Ada di sini, pedes daun jeruk, ada rasa kari, ini pedes ya. Terus kalau pengen pedes yang lain juga ada gak? Ada lainnya juga, yang makaroni yang pedes, gurih, ada garing. Ya, ini kriuk namanya. Terus ini yang cikruh, yang lebih oily. Ya, bisa kalian pilih. Bumbunya enggak nanggung-nanggung, bisa kalian lihat di bawah sini. Ini bumbu semua nih. Ini bumbu semua nih. Tuh, bumbu semua. Bisa kalian simpen bumbunya. Kalian taruh di atas nasi. Beuh, cocok sekali. Mantap. Begitu teman-teman, buruan di check out. Tapi kalau mau buat konten nanti gimana live-nya ya, Bib? Makanya. Mau lanjut lagi dulu. Besok kali enggak ada di sini sih. Iya, makanya. Tuh, jam 7 selesai. Ayo teman-teman, di check out. Wiwu harus tahu aku udah check out. Terima kasih. Itu jam 7 ya? Habis jam 7 apa sih? Kali berangkatnya masih agak lama. Oh ya udah, selesai habis live aja berarti boleh, ya. Oke. Di sini kan nggak kemana-mana kan? Iya, yeah, nggak. Oke.
Alwi menyala, menyala. Menyala kawanku. Ayo guys, 1 kilo etalase berapa? Belum ada. Kita masih di setengah kilo, di 500 gram. Kalau atas itu 10 sama 5, tapi tidak dijual. Kita jual yang 500 sama 100 gram. Begitu teman-teman. Bib yang umroh jadi. Apa? Yang umroh jadi katanya. Umroh jadi. Abis lebaran ya? Akhir April teman-teman ya. Akhir April guys. Titip doa dong Bib. Kenapa? Masih live. Iya. Yeah. Alhamdulillah. Udah maghrib. Alhamdulillah syukur. Tapi belum azan. Alhamdulillah. Berapa juta? Enggak juta-jutaan, beda. 700. Sambil tap-tap layarnya, jangan lupa di-follow juga gitu. Alhamdulillah. Tapi dia diam aja juga. Yang nonton banyak ya, Bung. Satu jin. Saya banyak omong yang nonton cuma dulu ya. Saya banyak omong. Di tap-tap dulu layarnya ya, dan jangan lupa di follow Sunda Ladanya guys. Ayo guys. Kan saya live tiap hari gitu. Apa tuh? Astagfirullahaladzim, itu tadi. Itu benar itu tadi itu. Kenapa? Gimana? Kagak tadi bocil, biasa nanya kapan nih kak Bia. Nih spusal ban. Emang kapan Bia? Kapan sih nih kayaknya? Begitu mulu, astagfirullah. Emang kapan? Kapan-kapan? Yang jelas sih, udah nungguin Bang Sabil ya. Lama kan dia. Lama. Saya Sabtu kalau nggak Minggu. Umur 50 nanti. Enggak, astagfirullahaladzim. Enggak lah. Kan sekarang baru 13 tahun. Apa sih? Kebalik lu. Asik ente. Asik sendiri lu. Enggak bisa nyala mati lampu. Apanya? Apa tuh? Apa guys? Malam kebaca ini kayak gini tulisannya. Baca dong. Habis. Sumpah. Kalau aku deket kayak gini berbaca. Tulisan kecil-kecil. Nanti enggak kelihatan mukanya. Saya tidak kelihatan dong ya Allah. Aku juga. Bib izin. Oke, silakan yuk. Jangan lupa ditap-tap layarnya, dan jangan lupa beli juga di bawah, mumpung ada diskon dari Sunda Lada. Nih lihat. Tuh, 55. Masya Allah. Apa tuh? Harganya dari 55. Tuh, yang besar ini, 55. Yang 500 gram, harganya cuma 55.000 aja. Ketika live loh. Kalau misalkan di luar live ini, harganya normal ya, kayak Eca ya? Betul banget, teman-teman. Jadi kalau mau check out pas lagi live aja, teman-teman. Yep, betul banget. Nggak live juga nggak apa-apa kalau teman-teman mau harga di normal. Yep. Tapi mau harga promo ada di live, 55 aja teman-teman udah bisa dapetin yang 500 gram. Ih murah banget. Murah banget, beli 2 aja berarti baru 110. Belum ongkir. Siapa tahu ada gratis ongkir teman-teman. Menyala Sunda Ladaku, widi. Menyala. Ngantuk bro. Di aku 40.500 gram, masya Allah murah sekali. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan di ini dulu teman-teman, jangan paralis dulu. Yo, lanjut bersama Babang Sabil.